sopan-sopan, pakai helm, mentingin rambut basah. Nih, ciri-ciri customer enggak sopan. Viralin kan nih muka saya enggak mau pakai helm. Sopan-sopan, pakai helm, mentingin rambut basah. Nih, ciri-ciri customer enggak sopan. Viralin kan nih muka saya enggak mau pakai helm. Viralin nih, ini muka saya nih. Iya, kakak nggak mau pakai helm, ya. Jalan Taruna, ya. Kakak nggak mau pakai helm, nggak mau bayar. Beredar di media sosial sebuah video yang menarasikan customer ojol ogah pakai helm hingga buat sang driver kesal. Karena ogah pakai helm, customer ojol tersebut milih turun di tengah jalan dan tak mau membayar ongkos. Sontak, aksi customer ojol membuat driver semakin kesal hingga keduanya sempat terlibat cekcok. Momen customer dan driver ojol tersebut cekcok beredar luas di media sosial. Dalam keterangan dalam sebuah unggahan, terlihat bahwa cekcok antar driver dan customer itu terjadi di flyover Klender Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Duren Sawit Jakarta Timur. Cekcok tersebut pun terjadi pada Kamis sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat pada 14 September 2023. Diketahui pelanggan menolak menggunakan helm dengan alasan bahwa rambutnya sedang basah. Sopan-sopan, pakai helm, mentingin rambut basah. Nih, ciri-ciri customer nggak sopan. Viralin kan nih muka saya nggak mau pakai helm. Viralin nih, ini muka saya nih. Iya, kakak nggak mau pakai helm, ya. Jalan Taruna, ya. Kakak nggak mau pakai helm, nggak mau bayar.